Oke, yo guys, welcome and welcome back di Fantasel. Dan kita kembali lagi melanjutkan Kingdom and Castle kita di episode yang kelima kita, guys. Yah, tidak terasa ya, udah di episode kelima aja nih, guys. So, tapi sebelum kita melanjutkan episode kita kali ini, gue ingin mengingatkan kepada kalian nih. Bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa juga kalian untuk mengaktifkan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video yang Fantasel upload di channel ini, guys. So, jangan lupa juga kalian untuk like videonya ya. Oke, thank you guys. Oke teman-teman, jadi ada perubahan ya ketika gua mainin offline kemarin, guys, ya kan. Ada sesuatu yang gua tambahkan nih, guys. Kayak ini udah gua penuhin, ya kan. Terus gua kasih tavern di bagian sini, teman-teman. Terus di bagian sini gua buat gitu, gua buat apa ya? Gua buat khusus, guys. Nanti di sini itu khusus untuk pertanian kita gitu, teman-teman ya. Terus di sini juga nanti pengen gua kasih kayak perumahan kayak gitu, teman-teman. Terus nah ini 1 tahun lagi ya. 1 tahun lagi Viking attack nih, teman-teman. Dan di sini, teman-teman, di sini gua udah taruh yang namanya tempat harta-harta karun kita. Terus juga di bagian sini itu ada baraknya ya. Archer School sama di sini juga barak nih. Nah, gue pisahin kayak gitu, guys. Jadi lebih apa ya, teratur kayak gitu ya, teman-teman ya. Ini orang-orangnya kemana ya? Not full staffnya. Kenapa? Oh, kita kekurangan orang, teman-teman. Kekurangan orang ya. Dan 1 tahun lagi ada Viking attack nih, kawan-kawan. Sabar dulu nih, tapi teman-teman. Terus juga gue udah baca-baca juga saran-saran dari kalian gitu ya, komentar-komentar kalian yang katanya ditinggiin ininya, apa sih namanya, guys, bentengnya ditinggiin kayak gitu ya. Nah ini udah gua tinggiin nih, temen-temen nih, kayak ini contohnya ya, biar balistanya di atas baru di sini tapinya ya. Terus teman-teman di sini ya, ini kan pasti nanti kan ada serangan lagi ya dari dragon gitu. Nah di sini tempat pertanian kita udah gua bikin nih kayak gini, guys. Nah terus juga nih ada sesuatu yang salah gua. Ada teman-teman kita juga yang nyaranin katanya windmillnya itu ditaruh di tengah-tengah dari pertanian kita gitu katanya, teman-teman ya. Oke, gua akan mencobanya, teman-teman. Coba kita akan destroy dulu bagian sini ya. Terus ini kita destroy dulu windmillnya. Oke, ini kita tambahin dulu windmillnya gitu ya. Semoga ada efeknya gitu ya. Apa efeknya ya, teman-teman ya? Oh, efeknya di sini improve katanya ya. Improve produktivitas di farm kita ya, di pertanian kita, guys. Oke. Dan dia tidak berefek di oak heart katanya. Oke. Oke, oke. Kita coba ya saran-saran dari teman-teman kita nih, teman-teman yang mantap-mantap jiwa nih. Nah, sekarang ada Viking, guys. Ada Viking invasi kita nih. Invasi lagi nih dia, bawa ini lagi ya. Bawa seperti PK dan Golem lah ya, dua itu ya. Ada yang komentar katanya mirip, lebih mirip kayak Golem, Bang, katanya. Ya gua pengennya kayak PK kok ya, gimana? Pokoknya kayak gitu lah, guys, sama aja lah ya. Oke, nah di sini dia, guys. Dari sini 7-7-nya ya kah? Oh iya, dari sini semua, teman-teman. Kita kerahkan pasukan kita, teman-teman. Semuanya ya. Let's go ke arah sini aja. Oke, ke arah sini, teman-teman ya. Lihat nih, dia bakalan iniin kita sih. Apa? Ngambil-ngambilin orang-orang kita sih, warga-warga kita, guys. Cuman di sini dia cuman bawa 1 ya. Datang lagi jadi 10, teman-teman. Jadi 10 pasukan, 12 pasukan, cuy. Wow. Oh, 12 pasukan karena ini ya, mereka turun gitu, teman-teman ya. Coba dulu, coba dulu. Oh, ini dihancurin sama dia. Oke, kita hajar dulu. Oke, kita hajar, teman-teman. Oke, kita hajar ya. Langsung modiar dia, cuy. Ini juga nih. Oke, oke. Langsung mati semua mereka, guys. Oke, mati mereka. Sip. Meninggal, cuy. Meninggal lagi, datang lagi dia. Meninggal ya. Oke. Pada meninggal, cuy. Udahan. Dan ada yang kabur tadi ya, satu tim kabur, teman-teman. Bisa kita ini enggak sih, tembak enggak sih dari sini gitu? Sama archer kita gitu, kita tembak. Bisa sih, guys, ditembak, cuman ya begitu ya. Kurang gitu ya. Damage-nya itu kurang gitu, teman-teman ya. Terus dari masalah ini, teman-teman, masalah apa ya? Kemarin kan gue sempat nanya ke kalian gitu ya, fishingnya kok nggak bertambah-tambah gitu, ikan-ikannya kenapa gitu ya. Terus masalahnya udah solve. Di sini tuh ada tulisan katanya mengirimkan katanya fishing boat ya, kapal ikan kita di dekat tempat ikan katanya.
dan dia harus di dekat fishing ground. Nih, fishing ground kayak gini ya, fishing ground. Oke. Terus katanya lagi, hati-hati jangan terlalu banyak kita menambahkan fishing hut ya, tempat pemancingan ini di dalam satu area, teman-teman. Jadi ada cakupannya kayak gitu gitu ya. Jadi gue pisahin kayak gini nih ya kan. Nih, tuh. Ada areanya, teman-teman, kayak gitu. Nih, ini fishing hut juga nih di sini. Tuh, jadinya terbagi kayak gitu, guys. Jangan banyak-banyak, intinya kayak gitu, teman-teman ya. Oke, let's go. Di sini, nah ini gue udah buat tempat kak coral maker. Lihat tuh ya, jadi 2000-an, teman-teman. Nah, jadi gue perbanyak kayak gini kak coral makernya. Sama juga tempat ini, tempat tools sama tempat armaments kita itu gue buat lagi. Rupanya kayak gitu, guys. Rupanya nggak bisa satu-satu kayak gini nambahinnya, harus ini aja gue pisahin, guys, antara tools. Di sini kan ini khusus tools nih, terus yang ini khusus, ya masih khusus tools yang ini. Nah yang ini armaments nih khusus kayak gitu, temen ya. Oke, terus ini kita rebuild dulu. Nah ntar mana lagi yang hancur-hancur, temen ya, nggak ada lagi ya. Oke, dan sekarang kalian bisa lihat di sini, teman-teman, ini kita kekurangan banget yang namanya ini ya, wheat kita, gandum-gandum kita ya, gitu ya. Jadi gue akan tambahkan dulu, teman-teman. Tapi sabar, gue lihat dulu ya ini ya. Nah, karena di sini juga kita udah dikit ya orang-orang kita ya, guys ya. Oke. Kalau begitu, kalau kita misalnya kayak gini, teman-teman, berarti dalam satu petak itu kita harus kasih windmill kayak gini, teman-teman, di tengahnya ya. Kan biar improve gitu ya dia ya. Oke. Coba ya, teman-teman. Biar nge-improve dia, cuy. Jadi banyak gitu ya. Nah, di sini. Oke. Oke. Jadi lebih teratur ya kita, teman-teman. Wih, mantep nggak tuh, guys? Alright juga sih. Berarti ini di sininya ya, teman-teman ya, windmill-nya kita. Di tengah-tengahnya lagi. Gue kayak giniin deh, sip. Nah. Wah, thank you banget loh, teman-teman, yang udah nyaranin ya. Gue baca saran-saran teman-teman. Saran-saran teman-teman itu sangat membangun semua, sangat membantu bagi kita ya, bagi kelangsungan, kelangsungan apa, teman-teman? Kelangsungan kingdom kita ya. Nah, sip. Tapi nggak ada workernya, teman-teman. Oh, kita kekurangan orang. Kalau begitu kita akan tambahin lagi gitu, teman-teman. Pemukiman warga, teman-teman ya. Nah, di sini juga rencananya gue kasih, pengen gue kasih ini kayak pertanian lagi gitu, guys ya. Kalau begitu gue kasih pemukiman, tapi jangan di dekat ini ya, jangan di dekat tempat pigi gitu, teman-teman. Nah, ini di tengah-tengahnya kita kasih ini deh ya, lapangan kayak gitu, teman-teman. Nah, kita kasih lapangan, sip. Terus mungkin kita kasih jalanan juga di bagian sini, sip. Sip, jalanan ya kan. Nanti di sininya kita kasih kayak tempat tavern kayak gitu, teman-teman, boleh. Terus di sini mungkin pemakaman ya, untuk mengcover di bagian sini gitu. Atau di bagian sini perumahan-perumahan ini kita hancurkan saja, guys ya. Oke, teman-teman, kita akan membuat dulu manornya, manor. Manor di sini. Terus di sini, di sini masih bisa ya, berarti ya. Di sini. Di tengah-tengah sini juga manor, oke. Wah, keren juga sih. Di sini. Di sini dan di sini ya. Oke, teman-teman, sebentar. Kita buat stone root lagi di sininya. Sweep. Terus jangan lupa untuk kita kasih yang namanya well ya, untuk tempat minum mereka, guys. Nah, kan ini kan mengcover tuh sampai sini di cover nih. Nah, di sini kanan dan kirinya deh. Sip. Let's go, let's go. Di episode kali ini bisa kita tembusin sampai 1000 nggak nih pasukan kita nih? Pasukan lagi, bukan pasukan, cuy. Warga-warga kita. Kayaknya bisa deh. Bisa, bisa. Sabar ya. Kita lihat dulu. Oh, ini udah ada windmill-nya ya kan? Nah, ini ada windmill-nya, cuman belum ada orang-orangnya yang kerja di sini, teman-teman ya. Jadi gimana cara mengimprove-nya nih kalau nggak ada orang-orangnya ya? Aku engineer-nya nih dikit banget nih. Wow, peak industry banyak banget orang. Ya, wah, banyak banget orangnya. Kalau begitu kayak gini deh. Jangan gua kayak giniin dulu nih. Nah, ini. Sip, sip, sip. Oke. Nah, segitu deh. Biar hidup nih airnya, guys. Biar warga-warga kita seneng ya, teman-teman ya, tuh. Oke. Jadi 70% dan kita juga bisa nge-push populasi kita lagi. Nah, ini jadi hidup nih. Jadi bekerja, cuy.
Oke. Jadi lebih produktif ya jadinya mungkin. Nah, kita lihat aja nih dulu nih gimana. Gitu. Nah, ini udah hidup juga, guys. Sweet. Yang idle nggak ada sih. Belum ada orang-orang yang idle ya, guys ya. Terus 3 tahun lagi naga katanya akan menyerang kita nih. Oke. Kalau begitu teman-teman, gua akan tambahin balista lagi di sini, balista tower. Nah, di atas sini ya. Kayak gini dan kayak gini. Oke. Sweep lagi. Lagi deh di bagian sini tapinya. Nah, sweep. Nah, sweep ya. Terus kita lihat dulu pemasukan kita masih aman sekali, teman-teman. So, gimana teman-teman kabarnya di hari ini? Dan dia meminta church dan library katanya, guys. Church, church. Gereja gitu ya. Gimana kalau kita ngebuat sekaligus gereja besar gini nih, katedral. Katedral sekalian, guys. Gimana tuh? Nah, di sini ya. Windmiller B plus 3 kata dia tuh. High soil fertility plus 2. Base outputnya 4. Wah, keren sih temen kita yang nyaranin tuh. Mantep banget dah. Tapi lama ya guys ya jadinya ini ya. Lama banget jadinya, cuy. Ntar gue lihat lagi. Masih membutuhkan banyak orang sih kita, guys. Kita tambahin lagi deh perumahan ya mungkin ya. Cuman dia membutuhkan ini dulu deh. Gue kasih sementara gue kasih library. Library kecil. Nah, kalau tavern di mana ya? Tavern ya. 2 nih librarynya, guys, gua kasih. Kan pasti dia membutuhkan tavern. Tavern bisa cuy di sini. Sweep sih. Sweep tavern terus kayak gini tavern. Oke. Sip. Pemasukan kita masih 511 per tahunnya, teman-teman ya. Masih aman jadinya. Nah, sekarang ada dragon attack, teman-teman. Di manakah dragon ini? Lewat mana dia, cuy? Ada dragon 4. Wow, ada 4. Wow, ini naga apa ini, cuy? Naga merah, cuy. Wah, kalau di COC itu raja-rajanya ini ya, rajanya apa? Raja emas, cuy. Naga emas kayak gitu kalau di COC, cuy. Ini gede banget, cuy. Naganya gede sendiri, guys. Waduh, sama ininya lagi, sama anggotanya. Anggotanya. Ya, pokoknya sama anak buahnya, cuy ya. Naga emas, cuy. Waduh, dia nyerang apa nih? Gua kesiniin dulu nih pasukan gua nih. Berapa, cuy? Wah, naga ini, cuy. Naga merah. Gede banget lagi. Ini rajanya mungkin ya? Coba. Kita serang dari sini. Dia ngehancurin ini, cuy. Kemana dia? Kita kesini lagi. Dia ngancurin apa tuh? Ngancurin ini, guys, dia. Menghancurin perumahan kayaknya. Iya, cuy. Dia mau... Wah, ngancurin ini, cuy, windmill. Kabur dia. Kabur dong. Kabur apa kemana dia? Wah, kabur, guys. Dia kabur ya. Dia kabur, cuy. Naga merahnya kabur, teman-teman. Tapi, wah, udah kehancur ininya, guys. Hancur. Mana lagi naga-naganya? Hancur semua di sini. Oh my god, kemana lagi nih naga? Naga anak-anak buahannya nih. Ini dia, guys, anak buahannya. Mana lagi? Ini, wah, nggak ada ngisi kah? Wah, nggak ada ngisi, guys. Pantesan, enak banget dia. Waduh. Wah, balista tower kita nggak ada ngisi semua, teman-teman. Wah, tidak. Enak banget dia, cuy. Hancurinnya. Ntar dulu nih. Job priority-nya balista operator nih. Berarti balista operator kita naikin dulu, teman-teman. Balista operator. Nah. Oke, di situ ya. Berabe nih, guys. Waduh. Kacau, cuy. Wah, pantesan kok. Aduh, ya. Ya, hancur dah, guys. Kita hancur semua ini. Ini orang-orangnya harus sampai 1000 sih, teman-teman. Yakin gua harus sampai 1000 ya. Ya udahlah, dia udah kabur, guys. Bentar. Itu kesalahan kita tadi, teman-teman. Terus teman-teman, kita buat dulu pemakamannya. Ini dia ya, cemetery caretaker dulu. Harus ada ini dulu, teman-teman. Nah, kayak gitu, ini di tengah-tengahnya baru bisa kita kasihin cemeterynya, teman-teman. Nah, sampai situ deh ya. Kita panjanginnya. Terus ini kita demolish dulu. Nah, sip. Oke. Nah, ini langsung dimakamin nih sama dia nih, guys. Tuh. Di bagian sini udah tercover ya. Terus ada Viking lagi. Nggak invasi lagi.
Dari arah mana dia? Oke, sekarang dari arah bawah sini, teman. Santuy. Kita ada pejuang-pejuang kita nih. Oh, ini. Wah, ini belum, cuy. Yaudahlah, masih cukup. Oke, para pejuang. Sini, pejuang. Kita blokade mereka tuh. Viking, lewat arah sini. Blokade. Oh, dari bawah situ juga ada, teman. Oh my god. Sabar. Ini lebih cepat. Mereka lebih cepat ke sini ya? Oh iya. Waduh. Waduh, gimana nih? Yang lebih rame sini kah? Yang udah kelihatan ininya, guys. Makhluk apa ini namanya? Oh. Orge, guys. Namanya Orge. Orge. Kita dia udah ngehancurin ini kita. Query. Orge ya. Tuh, dia tuh Orge namanya tuh. Oke, mati si Orge. Oke. Oke, yang datang di sini mana? Bentar, gua pause dulu, teman. Waduh, 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 ramenya di situ, cuy. Bentar dulu nih. Ada yang kabur, mereka kabur nih, kabur. Oke, biarin aja kabur, kita ke sini dulu. Kita hajar-hajar dulu ini, guys. Jangan sampai warga-warga kita di ini ya, colong sama dia. Dicopet warga kita, guys, sama ini Viking. Let's go, let's go, let's go. Sini. Warga-warga kita dicopetin tuh, guys, rame banget. Cuman untung sih kalau dia masuk, guys. Dia jadi apa ya? Kita lebih ada chance gitu untuk iniin warga-warga kita, nyelamatin kalau mereka masuk ya. Oke. Oke, let's go, let's go. Hajar. Hajar dulu, hajar, hajar. Mati. Let's go ke sini. Ini. Let's go, hajar. Oke. Nah, mati semua mereka, guys. Aman sih kayaknya kita. Ya, aman ya. Udah aman. Warga kita nggak ada yang diambil sama mereka ya. Ya udah aman, guys. Oke. Kalau begitu gue kesini dulu. Penasaran, guys, sama naga merah, cuy. Wih, ini, guys. Ada lagi, satu lagi Vikingnya. Buset. Ada Viking lagi, datang lagi. Oke. Ada Viking lagi, dia nggak berhenti-berhenti, cuy. Waduh. Waduh. Ntar dulu nih. Nih ya. Ini nih. Si Orge lagi, Orge lagi. Sakit ya. Dang. Oke, langsung mati dia, teman-teman ya. Aman, balikin lagi. Mana lagi? Masih ada. Cuman ini, guys. Kapal dia. Terus, guys, di sini gue pengen ngebuat ini nih. Miners, tempat main. Quarry juga, khusus stone ya. Tapi biasanya kan harus pakai ini dulu nih, teman-teman. Rock removal. Nah, kita remove dulu rock-rock yang ada di sini yang ngalangin ya. Oke, di sini udah selesai. Ini masih ada satu lagi. Oke, gue kayak gituin dulu, teman-teman ya. Terus kita buat dulu query-nya. Query. Nah, ini nih baru nih. Sip. Terus untuk penghijauan kita itu rencananya di bagian sini aja penghijauan, teman-teman, sama di bagian sini. Penghijauan kita ya khusus ngambilin kayu-kayu gitu nanti. Nah, tapi kalau di sini itu gua abisin aja, teman-teman. Karena di sini juga nggak ada tempat mining juga nih, gitu loh. Tempat batu-batuan gitu nggak ada, teman-teman. Di bagian sini juga ya. Sampai sini doang nih bebatuannya nih. Oke. Kalau begitu kita potong-potongin aja bagian sini ya. Kita abisin. Temboknya lagi gua tinggiin dulu, guys. Cuman di bagian sini dulu nih. Mahal masalahnya, guys. Sabar ya jadinya ya. Mahal banget. Terus teman-teman, kita itu sebenarnya bisa ngaktifin ini, ngaktifin yang namanya damage kita ya, tapi kita harus membayar nih, guys. Katanya itu kita bakalan ngedapetin efeknya double damage nih. Oke, gua kasih itu ya. Karena kita akan melawan dragon nih, guys. Ini entah bosnya dragon atau gimana ya, gua juga nggak tahu nih, teman-teman. Satu tahun lagi dia, guys. Oke. Ini udah aktif kah? Kita lihat. Udah aktif ya, teman-teman ya. Hazard Bay itu. Let's go. Ini dia dragonnya 4. Oh, ini dia si naga merah, guys. Apakah si naga merah ini bakalan mati, cuy? Kita coba ya. Let's go, let's go. Bentar dulu nih. Oke, naga merah. Ini dia naga merahnya, guys. Kita blok di sini. Oke. Lumayan. Sakit juga ya. Sakit, guys. Sakit, 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 sakit. Oke. Ini dia. Udah mau mati deh, guys. Bosnya pengen mati, guys. Bosnya udah pengen mati. Aduh, mati gak tuh? Mati, guys.
bosnya mati teman. Raja naganya mati teman-teman di sini. Bentar, anak buahnya nih. Harus mati juga nih. Ke sini. Harus mati juga nih. Waduh, berhasil kabur sih dia, guys. Berhasil kabur satu, teman-teman. Tapi bosnya mati ya, teman-teman ya. Nah, ini. Oke. Mati juga, guys. Dua naga mati ya, teman-teman ya. Ke sini lagi kita. Jadi dua naga udah mati, satu naga kabur ya, teman-teman ya. Satu naga berhasil kabur, teman-teman. Coba ini kita matiin juga. Bisa nggak nih? Kabur dia. Boom. Dikit lagi mati dia, guys. Mati dia, guys. Dua naga mati. Satu naga lagi mana? Cuman satu naga ini, guys, tuh. Oke ya, teman-teman ya. Wow. Nah, ini guys di iniin sama warga-warga kita, coy. Dijadiin makanan mungkin dia ya. Sayap naganya tuh dibawa sama dia, guys. Dijadiin makanan mungkin ya, tuh. Tuh. Dibawain sama dia tuh. Dijadiin makanan kayaknya, guys. Mantap juga. Nah, Viking 10, guys. Sekarang dari kanan dan kiri sih. Ini berarti gue bagi dua pasukan ya, teman-teman. Kita bagi dua aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke sini. Bentar. 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4. Oke, ke sini. Kalian ke sini. Kalian jaga di sini. Ke sini dikit deh. Oke, ke sini. Biarin mereka jalan dulu, teman-teman. Terus sebagian kita buat mereka menjaga di sini, teman-teman. Nah, sip. Oke, let's go. Jadi kita bagi dua, teman-teman. Pejuang kita ya. Kita bagi dua. Coba nih gimana, guys? Oke, kita bagi dua, teman-teman. Soalnya dia nyerang di dua arah, guys. Oke, yang paling cepat datang gimana nih? Oke, sama-sama cepat datangnya mereka, guys. Waduh, kita mau ngeliat yang mana nih, guys? Yang ini kah? Ini dulu deh, yang udah ini. Oke. Yang udah menyerang, cuy. Oke, mantep. Mati langsung dia, guys. Satunya udah pergi, teman-teman. Sweep. Oke, sekarang ke bagian sini. Nah, kita lihat. Mati semua mereka, guys. Mati semua, guys. Gak jadi mereka. Mana satunya nih? Inikah kesinikah dia? Ini bakalan turun di mana nih dia? Apa balik dia, guys? Apa pulang ya? Pulang kayaknya dia, guys. Wah, pulang sih dia nih. Yang ngebawa kayak golemnya si Orge ya, Orge namanya. A humble kingdom, guys. Kita sudah masuk ya, 1000 orang rupanya, teman-teman. Wah, warga kita 1000 orang, teman-teman. Sesuai dari teman-teman yang ini ya, yang minta katanya kayak orang luar, bang, 1000 orang katanya. Oke, kita sudah di episode kali ini sudah 1000 orang, teman-teman. Mantep gak tuh? Oke ya, so kita balikin dulu prajurit-prajurit kita, teman-teman. So Viking juga sudah kita hancurkan juga tentunya di episode kali ini, dan dragon juga sudah kita hancurkan juga, teman-teman ya. So oke, guys, mungkin segitu dulu perjumpaan kita kali ini di Kingdom and Castle kita, guys, di episode yang kelima kita. So seperti biasa, guys, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, silahkan kalian klik subscribe, dan kalian juga jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Fantasel, guys. Dan jangan lupa juga klik like-nya, oke? So gue Fantasel, guys, and so see you on the next video. Bye bye. Wih, nanggung, guys, cuy. Lihat di sini, nanggung. Ini udah pengen hancur nih. Tuh udah pengen hancur, cuy. Udah pengen hancur ini kapalnya. Woi, hancurkan kapalnya, woi. Dar, satu hit lagi. Hancurkan. Ya, tenggelam dia.